Ayo. Ya. Ini ke? Assalamualaikum. 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 Hai. Hai. Yuk. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Sahabat Lam Tapik dimanapun teman-teman berada. Salam sejahtera. Semoga selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Diberikan kita kesehatan, dimurahkan rezeki, serta dilancarkannya segala urusan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, saudaraku, di kesempatan kali ini waktunya sudah sore dan mataharinya pun sudah hampir terbenam lagi, teman-teman. Untuk kesempatan kali ini, saya akan coba kasih makan burung-burung dan piaran-piaran saya yang ada di sini. Dan kemarin saya sudah mancing, teman-teman. Untuk kali ini, kita akan coba kasih makan si cimbe. Sekalian nanti kasih makan ikan yang ada di kolam ya. Dan ada burung pacat bakau yang kemarin, teman-teman, yang burung pemakan cacing ya. Jadi untuk kali ini dia sudah bisa makan pur. Oke lah teman-teman, langsung aja kita akan coba kasih makan ikan terlebih dahulu ya, di kolam itu di depan sini ada kolam ikannya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kolam di depan rumah ya, untuk hiasan aja, paling enggak untuk penghilang penat ya. Nah, sekarang kita akan coba kasih makan pur burung ini ya. Kita akan coba lempar dulu pur burung, nanti kalian kita ambil makanannya. Dan ini adalah ikan lele teman-teman. Ada 4 ekor juga di sini ya. Makanan beo teman-teman saya kasihkan. Dan di dalam ada makanan dia, lupa saya keluarkan. Sudah kenyang dia ini teman-teman. Itulah, kita kembali lagi ke kolam ya. Kita akan coba ambil makanannya dia dulu di dalam. Nah, ini dia makanannya, ikan lele ya. Dan sekarang kita akan coba pantau kembali burung pacat bakau teman-teman. Dan di sini saya juga mempunyai 1 ekor burung kacer ya. Dan ada cendet juga. Nah, ini lagi ganti bulu dia teman, lagi rontok ya. Ini pacat bakaunya. Nah, itu kotorannya sudah macam pur ya. Dia sudah pandai makan pur.
Nah ini dia teman-teman, ikan yang kemarin sore saya pancing, tinggal satu ekor lagi. Yang kemarin sudah saya kasihkan terus tadi malam ya, 6 ekor. Oke, sekarang kita akan coba kasih buat si Kimbe ya. Ah, Kimbe. Dan pasangannya si Mia ada di sini. Nah, ini dia Mia. Nah, ini betina teman-teman. Nah, Kimbe. Oh. Dan ini si Mianya juga minta dia teman-teman. Dan kita akan coba potong dua juga ikannya, kita bagikan dengan betina ini teman-teman. Durinya ini agak tajam-tajam ya bang. Ya. Kimbe. Ya. Makanya lahap sekali ya. Mia. Aduh. Dan di sini ada ayam kaki juga teman-teman. Dan saya ada juga ternak bebek ya. Ini sengaja saya pelihara juga untuk penjaga tempat tangkaran burung saya teman-teman. Dan ini bebek jagal juga. Dan di video saya kemarin juga pernah saya posting juga ya. Dan untuk bebek ini teman-teman, saya nggak berani lepaskan juga dia di luar ya. Dan sekarang sudah saya kurung di sini, takutnya dia nyocor anak-anak ya. Dan di sini teman-teman, saya juga koleksi burung lovebird ya. Nah ini ada tangkaran burung lovebird dan banyak sekali burung lovebirdnya di dalam itu teman-teman. Dan di glodok-glodok ini ya sudah ada yang buat telur, ada yang ngeram, dan ada juga anak-anaknya. Oke lah, kita coba menuju ke merpati ya. Dan ini jantan teman, betinanya yang kemarin saya silangkan dengan burung balam. Dan nggak bisa, dia cuma bisa bertelur, cuma nggak mau netas. Akhirnya balamnya saya tarik kembali teman-teman. Nanti kita coba kawinkan dia dengan merpati yang sakit kemarin teman-teman.
dia di sana. Ini dia teman-teman, pigeon luka yang kemarin, yang di postingan yang lalu. Sekarang matanya sudah agak mendingan teman-teman, sudah mulai sembuh ya. Dan nanti kalau dia memang sudah sembuh, kita akan coba gerakan dia dengan merpati yang tadi teman-teman, merpati kecil ya. Ini sudah banyak perubahannya ada sekarang teman-teman. Yang kemarin matanya bolong ya. Oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nanti kapan-kapan kita akan coba buatkan kembali ya. Dan salam saya buat teman-teman semua. Semoga tambah semangat terus dalam berkonten. Dan ini pun sudah sore, mataharinya pun hampir tenggelam. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.